valet atau parkir sendirilah. Makan siang apa? Makan siang biasa aja? Makan mewah? Wah, bos. Kasih hadiah apa? Will you marry me? Dia menolak. Jajan apa? iPad Pro. AirPods Max. Warnanya ada apa aja, Ma? Base gray, silver. Marketing. Marketingnya mahal ini. Se MacBook Air berarti. Hampir mirip sama ukuran MacBook. Oh iya, benar. Oh, udah M2. Oh, udah yang terbaru kok, udah yang. Enggak usah cicil-cicilan. Bikin pusing. Waduh, lagi pilihannya. Muset. Ini berapaan ya, Mas? Harga atau price-nya? Back. Jadi, hari ini gua mau main game sama followers gua udah lempar polling di Instagram gua, by the way. Pertama, pakai baju apa? Outer, hitam polos. Pilihannya adalah hitam polos, 335 vote. Kita udah hitam polos. Ayo kita jalan ke mall, kita lihat next polling apa lagi. Let's go. Untuk yang kedua, parfum. Kita lihat apa yang bakal di polling. Parfum apa? Dior Jo Malone. Oke, push. Jujur biasanya gue suka yang ini sih, cuman gue gak tahu, gue ikutin. Hari ini followers gue adalah raja. Jadi sebelum gue lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Sampai akhir video ini kita bakal bikin lebih gila lagi. Kita lihat pollingan parfum Dior. Ini emang parfum favorit gue ini. Mari kita semprot. Wanginya Dior itu kayak wanginya pria-pria idaman. Ini kayaknya jam-jam macetnya Pim sih ini. Paling apa cari parkir sendiri? Ini gue sambil cerita ambil foto banget ini. Valet atau parkir sendirilah. Bos, jujur gue kalau jam segini nyari parkir sendiri males sih. Iya, rame banget. Terus juga hidup gue di terang followers ya. Kita tunggu kali jawabannya Vale apa cari parkir sendiri. Ini by the way gue udah mau nyampe Pim sih. Pim tinggal di depan mata. Mari kita buka pollingnya. Duh, deg-degan sih gue. Mari kita lihat. Oke, gue cari parkir sendiri. Kita udah sampai di Pim. B1 masih ada 112 slot. Aman. Lepas tir gak sih? Wuuuuh! Ah! Parkirnya masih banyak gak? Terus aja sampai kanan. Makasih ya. Sehat-sehat ya, Pak. Ini dia yang gue mager nih di Pim. Nah, hijau. Sempurna. Sebelum kita mengonten, alangkah baiknya kita makan dulu. Makan siang apa? Makan siang biasa aja? Makan mewah? Wah, bos. Kita buka pollingnya. Shoo. Makan biasa aja. Kalian semua menghemat dompet saya. Oke, kita cari makanan biasa aja. Makan biasa aja berarti food court-an kali ya? Nanti kita lihat lagi di sana ada apa. Kita udah sampai di area 51. Kita lihat-lihat dulu kali ya mau makan apa. Yoshinoya, Dairy Queen, Sop Buntut, Quickly, Mie Tarik, McD kali ya. Satu ayam, satu nasi gitu. Hai. McDonald. Biasa saja. Seumur hidup gue ke Pim, gue baru kali ini ke sini. Gue gak pernah lo makan di sini. Hai, Mbak. Aku tadi voting, disuruh makan biasa aja. Di McD makanan biasa apa aja, Mbak? Biasa. Yang biasa aja. Gue makan biasa ditentuin oleh Mbaknya juga. Menurut sih, ada bemon jatuhan yang bisa satu dan satu. Ada yang nasi. Ada nasi? Biasanya. Atau yang gak mau nasi, ada burger. Burger apa? Burger yang biasa, ada beef burger sama chicken burger. Enakan beef apa chicken? Aku suka makan sama mbaknya. Oke, okay, chicken. Kita kalau makan kayak gini mulu kita hemat sih. Ini mbak yang tadi. 50.000 doang. Terima kasih, Mbak. Mbak, 50.000 buat mbaknya. Terima kasih. Abis ini kita main game sekali ya. Oh. Kasih orang random. Oke. Okay. Kita polling, kasih hadiah
apa? Kalung, cincin. Ciu. Kita kasih apa ke orang random? Ini buat kamu. Ini buat aku. Ini buat kamu. Ini buat aku. Ini buat kamu. Ini buat aku. Literally roti dan ayam. Selamat makan. Enak. Sebelum kita lanjut ke lebih yang gok lagi, jangan lupa subscribe. Oke, okay. Kita udah selesai makan. Sekarang kita lihat adalah 505 orang bilang beli kalung. Kita cari kalungnya. Let's go. Itu dia. The Palace. Kita akan beli kalungnya di sana. Ini kalau lu enggak subscribe gua enggak ngerti lagi sih. Lu harus subscribe sini. Kita beli emasnya di sini. Aku mau lihat-lihat kalung. Mana yang bagus? Nih. Ini yang bagus. Oke. Ini, Mas. Iya. Subscribe, please. Awas kalau enggak subscribe. Will you marry me? Siapapun yang mau ngetos sama gua, kita buka. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau ngetos sama gua? Kita cari orang yang beruntung. Dia menolak. Sampai gue samperin aja orang masih gak mau ngetes sama gue loh. Selamat kamu dapat kalung emas ini. Iya dong. Ah, ini dia buat kamu. Nah, seriusan? Iya dong. Nih. Serius? Serius gak? Serius. Sini aku pakain. Ya, serius. Nih, sini hadap sana. Aku bergetar sentuh dia. Padaku terbang sampai ke langit. Thank you. Ayo dong. Akhirnya setelah 10 juta lamanya, ada juga yang mau ketemu sama gua. Gila. Gokil, namanya siapa mbak? Zahra. Zahra. Ayo, oke, terima kasih. Thank you. Wah, gokil. Wah, yang terakhir. Jajan apa? iPad Pro, AirPods Max. Aduh, dekat. Gue deg-degan banget coba. Sebelum ke jawabannya jangan lupa subscribe dulu. Mari kita buka. 3 2 1 585 orang minta beli iPad Pro. Itu kan harganya 20 jutaan. Cancel boleh gak? Kita udah di Gima PIM 3. Kita lihat seberapa banyak gua bisa beli. Lo mas, ada iPad Pro gak mas? Ada 11 juta 2 size kan? 11 inch, ada yang 12 inch. Ini 2023? 2023 mas Hazel, warnanya ada apa aja mas? Face grey, mas Hilfa. Untuk yang 128 warna LED itu di harga 14, 13. 13 inci? Untuk yang 12,9. Se MacBook Air berarti? Mungkin mirip, kalau yang ini untuk yang 128GB mulai harga 20 kak. Ini kenapa harga iPad mahal-mahal banget ya? Content creator biasanya suka-suka iPad Pro ini. Marketing. Marketingnya mahal ini. Duh. 17 juta lagi. Ini aja nih 256 yang abu. Ya. iPad Pro 11 inch 256 GB. Buka. Wah, canggih. Dah, selamat kamu tidak gajian. Lo semua. Thank you, Mas. Thank you. Ya udah. Intinya lu jangan lupa subscribe dah. Bye.